beli paketan gratis HP, beli HP gratis HP, bayangin, enak kan? Makanya itu, aku undang ke Korea kok. Enak dasmu. Enak das. Ah, coba banter-banter Korea, ben ketok indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya teman-teman, sama Aliando. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini saya mau berbagi cerita teman-teman, buat semangat kalian agar mau kerja ke Korea. Di Korea tuh enak teman-teman. Di Korea tuh kalian kredit, bukan gimana ya, beli paketan gratis HP. Percaya nggak? Ini teman-teman, ceritanya kemarin saya kan habis jalan-jalan ke Kimhae itu ya. Kalau belum lihat, ini nonton videonya di sini, pasti nggak bermanfaat. Kemarin saya tuh niatnya nganterin teman-teman. Teman saya itu ambil HP second S8 sama S9. Punya temennya sih. Saya tanya-tanya, Mbak, kalau Note 9 kreditnya masih berapa? Itu kan dicek-cek, ternyata per bulan itu 148. Itu yang Note 9 memorinya 512 GB. Dan DP-nya gratis, teman-teman. Ikut bulan depan. Hitungannya itu gini, teman-teman. Itu harga HP-nya itu 80.000 per bulan, paketannya 70.000. Jadi kurang lebih ya 150-an lah, tapi itu totalnya itu 148. Kemarin saya lihat promonya itu beli paketan per bulan 70.000, gratisnya itu S8, teman-teman. Bayangin. Kalian beli paketan gratis S8 loh. Mau kita beli S8-nya aja enggak kuat di Indonesia. Saya dulu habis saya itu S4, teman-teman. Berhubung saya punya adik tak kasih satu, jadi sisa S3. S-nya kalong satu, teman-teman. Ini teman-teman, saya kemarin tuh beli Note 9, teman-teman. Itu masih punya utang kok, malah kredit HP kan tolak tuh saya, teman-teman. Jadi saya itu kemarin perlengkapannya ini, teman-teman. Saya kemarin mau unboxing kan, tapi saya mau pastiin dulu barangnya. Akhirnya saya buka, nggak jadi unboxing. Saya mau bagi cerita aja. Kalau di Korea itu beli paketan gratis HP, beli HP gratis HP. Bayangin, enak kan? Makanya itu, aku undang ke Korea kok. Enak dasmu. Enak das. Ah, coba banter-banter Korea, ben ketok indah. Jadi kita beli HP gratis, HP dan apa ini? Charge wireless. Jadi kelengkapannya itu, teman-teman. Saya akan jelentrekkan ya. Kameranya tak doin sedikit ya, teman-teman. Ini saya tuh sebenarnya pakai kardus, teman-teman. Jadi saya nggak punya meja. Ini tuh YouTuber kiri, teman-teman. Saya pakai kardus. Jadi ini tuh lamiknya pakai toples kerupuk. Wis. Super tolek ini, teman-teman. Pokoknya pokok di like, komen sama subscribe ya, saya udah sowan, teman-teman. Miring, teman-teman. Jadi segmen kredit Note ini Samsung Galaxy Note 512. Ini saya bukan pamer ya. Saya cuma sombong. Oh no. Ini saya kredit gratisnya ini, teman-teman. Saya dikasih gratis Samsung J3 gratis, teman-teman. Ini tuh mau saya giveaway tapi takutnya kalian nggak suka sama J3. Kalian kan HP-nya bagus-bagus. Lalu saya dapat ini juga. Ini tuh charge wireless. Wireless itu artinya wire itu kawat. Less itu mungkin senep gitu. Mungkin ini kawatnya senep kalau dipakai ini. Wireless itu charge tanpa kabel, teman-teman. Di Indonesia nggak ada ini, teman-teman. Adanya di Korea. Makanya jangan ke Korea kalian. Ini isinya kayak gini. Copot. Waduh, ceblok, teman-teman. Rusak, guys. Gini, teman-teman. Ini nanti caranya kalau nggak salah sih dicopin gitu. Ini misalkan HP ya.
dicopin di belakangnya gitu, ngecas sendiri. Wah, peci. Asem tenan. Ya, pokoknya ini wireless sama Samsung J3. Biasa sih. Tapi kalau kemarin saya tanya itu, kalau kredit iPhone itu gratisnya nanti J3 sama HP LG. Bagus, teman-teman. Tapi saya nggak suka iPhone, teman-teman. Itu nanti kalau saya pakai kelamaan nanti takut apelnya gosok, teman-teman. Lalu ada ini Solikin. Solikin transparan satu, terus Solikin, oh ini bukan Solikin, ini casing. Casingnya satu. Ini ada kertas, ini kertas totalannya, teman-teman. Jadi di sini totalnya per bulan itu 148. Tak bacain aja ya, kameranya jelek soalnya. 148. Harga paketannya 69.000, harga handphonenya 79.000. Jadi ini selama 1 tahun ya, teman-teman. Ini namanya itu Linepun. Jadi kayak kontrak gitu. Kalau mau saya ambil 6 bulan bisa. Jadi nanti saya bayar handphonenya aja, paketannya berhenti. Tapi saya nanti kena denda 300.000. Akan nendang ke Korea. Oh, daerah Kediri tanya-tanya sama aku boleh. Per jamnya berapa gitu. Lalu ini ada HP-nya. Ini kemarin tuh saya sempat bingung, teman-teman. Soalnya di pabrik saya itu ada HP sama Notowati, Vinkat Lorowati, ya bukan nih. Ini HP-nya itu di pabrik saya itu ada apa ya? Note 9 juga tapi 128. Ini kita buka aja. Ini sebenarnya saya tuh ndrewedek, teman-teman. Itu HP saya beli sendiri, HP ya ini, teman-teman. Yang saya buat ngevlog ini S7 Edge second. Ini di dalamnya itu kita tampak depan aja ya. Ya, teman-teman, ini saya kardusnya pakai kardus Magicom ya, teman-teman. Ini YouTubernya nggak punya meja, teman-teman. Jadi gini, kita buka. Ini saya bukan sombong loh, teman-teman. Ini saya cuma pamer loh. Jangan dianggap nggak serius. Kita buka pertama, ada gambar warna kuning, teman-teman. Aku kira apa, ternyata janur kuningnya mantan, kan tolek sekali. Ini tuh S Pen, teman-teman. Jadi S Pen nya itu ada dua katanya loh. Saya tanya-tanya itu, saya tahu ini jadi review, ini YouTuber itu terkenal nih. Ini S Pen, teman-teman. Ini buat mendudul-dudul hatimu ini, tut-tut-tut gitu. Oh, enggak. Oh. Tapi gabruk ya, guys. Ini buka IP ya, teman-teman. Waduh, ini saya sebelumnya belum pernah buka, teman-teman. Lalu ini ada pencutik kartu, teman-teman. Apa tadi ini pencutik kartu? Ya, pokoknya pencutik kartu buat SIM itu deh, teman-teman. Makanya ndang ke Korea kalian itu. Di deso aja kayak saya dulu lah. Saya dulu tuh ya nekat, teman-teman, akhirnya bisa sampai Korea. Korea itu loh gajian gede, beli HP gratis HP. Ini ada manual book, nggak usah dibuka lah ya. Oh, paling saya nggak bisa baca. Ini ada Solikin, ini Solikinnya ori. Lalu kita buka, ini ada HP. HP-nya masih ada laminatingnya, teman-teman. Laminating sih duwe, so apa ini namanya? Ya pokoknya ada keletanya gitulah. Ini jangan dilepas ya. Desa sekali. Ini ada kayak dari Bintang Mobile. Saya itu kreditnya itu di Bintang Mobile. DP-nya gratis, teman-teman. Saya pulang bawa HP padahal nggak bawa duit loh. Ada Linepun, HP second baru, pinjam uang loh, gitu loh. Wes kalian loh, gaji gede masih dipinjemin uang loh neng Korea. Buruan daftar ke Korea. Tiket pesawat, tiket pelaminan, pengiriman uang ada semua. Lalu ada charge, teman-teman. Charge charger, adaptive fast charging, Samsung. Ini tuh 0,50 ampere. Ya pokoknya itulah. Wah, saya nggak begitu ngerti HP, teman-teman. Ini ada USB, USB konektor bisa buat OTG juga. Lalu ini ada kabel, teman-teman. Kalian tahu kabel ini apa? Untuk mentransfer dataku ke hatimu.
Ini ada, ini kalau nggak salah tuh buat cupitannya S Pen. Ini buat cupitannya S Pen, jadi nanti pennya itu bisa dilepas-lepas kena. Nah. Enggak ganti. Ini ada pen cadangannya. Ini saya nge-reviewnya sebisa saya, teman-teman. Ini ada buat earphone-nya cadangan, teman-teman. Jadi kalau kuping kalian nggak cocok dengan gabusnya di headsetnya, ini bisa diganti, teman-teman. Kalau tetap diganti, berarti kuping kalian yang bermasalah, teman-teman. Ini ada headset. Headsetnya udah AKG, teman-teman. Ini tuh headsetnya tuh yang nyanyi Heavy Rotation AKG 48. Seto cing, jadi review barang kok. Gini teman-teman. Sama kalian penasaran sama yang rese teman-teman. Ini loh teman-teman. Ini tuh di Indonesia tuh bakul ikan cupang teman-teman. Kayak tolol ini orangnya ini. Bos jalanmu. Nah, ini teman-teman, ini headsetnya tuh dari AKG 48. I love you. Ya gitulah. Ini tuh made in mana? Made in Vietnam. Berarti sih guys Suyon nih. Teman saya tuh namanya Suyon, teman-teman. Dia tuh orang Vietnam. Mungkin dia ke Korea tuh pengen bikin headsetnya Samsung bari. Terus apa lagi? Udah teman-teman, udah itu tok. PHP larang sih nengok podo. Harganya nggak usah saya sebutin, pokoknya murah lah kalau di Korea itu. Di Korea itu nggak ada yang mahal, teman-teman. Tenang aja, makanya buruan proses ke Korea. Kita langsung lihat HP-nya ya. HP-nya saya tuh wedi untuk mengekain, teman-teman. Mengekain sih ini. Tak tutupin dulu, teman-teman. Itu background-nya waduh Magicom gablok, teman-teman. Ini saya tuh nunut di kamarnya teman saya, teman-teman. Soalnya kamar saya lampunya mendrip. Wuh. Mendrip YouTuber lampunya mendrip. Ini teman-teman, penalti. Ini dari yang lain punya, berarti ini lain pun dari SK Telkom. Gini. Ini kredit loh teman-teman, jangan dianggap saya beli cash. Duitnya siapa beli cash itu. Ya pokoknya intinya gini teman-teman, ini saya kredit harga 148.000. Gratis J3 sama charge wireless. Jadi kalau kalian mau ambil lain pun, itu biasanya itu ada bonusnya. Kalau kemarin katanya kalau iPhone itu bonusnya 2, teman-teman. Bonusnya 2. Kalau HP-HP lain banyak. Kalian beli paketan 70.000 gratis S9 atau S8 bisa, teman-teman. Banyak kok. Ya, pokoknya ini video motivasi buat kalian agar semangat untuk terbang ke Korea. Kalian gaji udah lihat di video saya sebelumnya. Ini tak tambahin lagi, tak iming-imingi. Ya kan? Beli HP gratis HP. Kerja, kerja jalan-jalan terus. Masa nggak pengen ke Korea? Korea indah tuh. Tuh. Ini kalau di Indonesia saya tuh nggak kok berbeli, teman-teman. Ini tuh saya buat nge-vlog sebenarnya itu. Memori saya itu penuh. Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya? Kalau memori saya nggak penuh itu ya saya nggak butuh-butuh banget ini. Tapi ya nggak apa-apa lah buat celengan, wong ya kredit ya kok. Gitu teman-teman. Oke, ini hasil kredit saya. Video ini bukan berarti saya sombong ya teman-teman. Ini anggap aja motivasi saya buat kalian biar semangat kerja ke Korea. Ya siapa tahu habis nonton video ini kalian pengen terus kursus, terus rezeki bisa terbang ke sini. Ikan, ikan bisa ketemu YouTuber kondang seperti saya. YouTuber ganteng berkumis ini loh. Kumisku dawa, teman-teman. Ya udah, gitu aja. Nanti kalian bosen lihat wajahku nanti. Nanti kalian nggak nonton videoku lagi. Videoku yang lain itu loh banyak tontonan tuh, teman-teman. Masa sih nonton cuma 10, 15. Duh, bacot kalian ini. Ya udah, gitu aja video dari saya. Semoga memotivasi kalian agar lebih semangat lagi yang masih belum daftar. Kalau ada niat ya daftar, kalau nggak ada niat ya nggak usah. Yang masih ujian, nunggu ujian, semangat. Korea itu indah. Lu
di Indonesia itu loh, aku nggak cover teman-teman, HP ku itu loh jelek nih Indonesia. Di sini alhamdulillah bisa utang. Ini kalau nggak di Korea tuh loh 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 pajakku loh ketok guding kocone ku. Wah, picok. Ya udah pokoknya buat yang masih sekolah semangat terus. Buat yang lagi nunggu SLC sabar terus. Buat yang udah kerja di Korea boyoknya dipijeti. Ya pokoknya itu aja lah. Sekali lagi ini bukan berarti saya pamer, ini saya cuma ngiming-ngiming kalian biar makin semangat yang lagi proses ke Korea, biar semangat ke Korea. Oke, semoga rame ya, aku lagi rekaman. Semoga video ini ya nggak bermanfaat untuk kalian. Bye bye.